Yuk, makan. Silakan makan. Makan saja.
Ya, bersama kera liar di ini di tebing. Ini tebing curam. Sudah makan. Jadi untuk menuju ke lokasi ini melalui lubang atau gua. Gua kecil ini. Ini berada di tebing. Nah, ini tebingnya. Di sana lokasinya. Di sana laut. Ini bukit. Untuk memasuki kawasan lokasi perlindungan kera ini harus masuk gua ini. Jadi di kawasan ini adalah tempat komuni kera yang hidup secara turun-temurun. Di sana banyak tanaman kerdil, sumber-sumber makanan bagi kera. Dan ini sedikit saya memberi makan untuk membantu dan sekaligus mulai menjinakkan kera.